Berjumpa kembali dengan kami, Rencana Channel. Kali ini kami menampilkan story Fatbah. Selamat menonton. Terima kasih. Oke, gue di sirkuit nih. Oke, lagi ngopi dulu. Teman-teman ada yang lagi di Karawaci nggak? Terima kasih telah menonton sampai selesai dan terima kasih juga yang telah subscribe. Tunggu video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Mas, buat makan. Kok di luar kan? Bang. Kenapa? Panas, bro. Kenapa sih? Gak ada cara. Ini ngeliat. Ini ada yang daerah Karawaci nggak? Karawaci. Ada yang daerah Karawaci datang ke Jis 99 di mall apa ya? Mall Karawaci. Pas banget di belakang KFC. KFC. Ntar kalau kalian kemari gratis difotoin sama Kak Julian. Yang kaca yang pas satu hardware lagi live masuk ini. Orang lagi pas itu asik. Oh ya. Oh sempet dia bilang. Iya kan. Cerita kan. Orang lagi makan tiba-tiba kaget dia. Kenapa? Itu ada yang lagi. Oke, Raji. Gimana bro Raji? Ini gua udah di Karawaci aja nih. Dari jam 07.30 tadi lah. Jam 07.00 kurang. Lu, foto udah lama? Ya, di sini. Gua baru masuk deh. Lu baru pegang kamera itu. Lu kan pakai HP doang. Meditasi ya, mediasi cara mesra. Meditasi. Sama aku foto juga pakai HP doang. Wih, kalau kakak satu ini beda fotonya, bukan pakai HP toh, pakai drone. Saya foto pakai drone. Kalau beta foto pakai HP. Gimana kelanjutan sama? Wah, yang lain tuh pertanyaannya. Kemarin si Sifat nggak bisa untuk awal yang pertama ya. hari ini bilang mereka lu harus naik podium. Itu yang kemarin kamu tuh sama sekali kamu tuh dan bos bilang dia apa? Pertama kali buat ini kan apa sudah pernah baru kali ini dia pernah pertama kali maksudnya main. Bukan mainnya, maksudnya kompetisinya. Kemarin sekali. Iya. Mainnya kedua kali. Iya, jatuhnya pertama kali.
ya eventnya sama. Doang jangan nervous, tarik nafas. Namanya aja orang baru dia seumur hidup baru ikut kompetisi itu kayak gini. Dia bilang. Kayaknya udah lumayan kan podium 4 ya. Podium 4 kan itu dia kualifikasi. Tanding beda kan, feel-nya beda. Ini gila penontonnya full. Ya kemarin aja dia di YouTube bisa di sini di semua. Rasanya kemarin juga ada Windy, Wendy maksudnya lumayan ini ya. Terus ada gue aja kalau ngutain dia ada mau Natali juga. Mau kan mau. Oh mau, mau kalau latihan mau dong gue. Cuman kan itu sekali latihan gue tetap nggak, maksudnya kalau kita bayar ya sehari sama. Kalau sama bener berarti. Oh, selamat pagi, Kapten. Semuanya. Jangan lupa sarapan kalian. Karena sarapan itu penting. Oh iya, Subaru dia. Bukan yang Toyota, tapi yang Subaru. Ya, yang tadi Subaru. Subaru. Yang grey juga. Banyak ya video ya. Lumayan itu harganya Subaru 6.700. Ya kalau untuk 2 pintu itu sebenarnya sport murah. Jadi mobil sport sport. Tapi ya yang paling murah. Jadi sih dibandingin sama ya. Toyota kan dia ada Toyota Subaru. Baru sama Toyota dong. Yang mana? Versi 86. Iya. Kalau gue kurang paham mobil kan. Toyota versi 86. Mazda juga ada. Mazda ada. Chevrolet. Chevrolet apa? Chevrolet bentuk-bentuk yang samanya. Ada. Ada. Ini Chevrolet. Ada deh.
Luas di mana? Di Pekalongan. Nah, di mana? Sumatera gue. Sumatera apa? Aceh. Aceh. Tapi yang dulu berarti terdampak kan ya? Tsunami. Kena dong. Temen gue sama. Sebelah mama gue kan punya ayah. Kakek gue kan. Punya kakek gue. Punya adik. Punya kakak. Punya ibu. Meninggal semua. Dari sebelah kakek gue meninggal semua. Jadi yang sisa tuh kakek gue doang. Sama ada adiknya satu. Dari 7 bersaudara mereka tinggal berdua. Jadi sekarang berapa bersaudara? Enggak, maksudnya ini di sebelah kakek gue. Iya kan? Kalau gua 4. Gua punya adik 3. Gua anak pertama, S1 udah nikah. Satu lagi baru kelar kuliah. Satu lagi mau SMA. Cowok. Ada orang Pekalongan di sini atau orang Aceh? Berarti kayaknya tambah, Bang. Gua tebak dong, ada berapa? Tapi masih tetap 90-an sih. Pastilah, gak mungkin gue di atas 60 ya? 94? Ntar, gue 9 berapa geng? Gue banyak yang bilang 95, 94. Yang bilang? 95 banyak banget. 93 gue. 93? Ini sama dong ya? Lu sama ya? Lu sama gue. Cuman gue ini setahun gua. Waktu SMA. Ya baik. Itu aman. Emang gua dikeluarin gara-gara nilainya jelek kan. Waktu SMA kan itu zaman-zaman kita. Ada apa namanya? SMA Axel. Atau deh di tempat gua ada. Gua ada. Jadi sekolah 2 tahun. Kelar 3 tahun waktu baru masuk semester 1, semester 2 gue bandel banget, bukan bandel sih, basket terus kan. Jadi udah keluarin gue masuk kelas biasa. Banyak lagi mau tanding tuh. Kalian datang dong ke Karawaci, Jakarta Barat. Kasih support buat Fatbay. Iya, Tangerang, sorry. Berikan support kalian pada Fatbay. Pagi jarang kopi. Enggak pernah minum kopi. Kopi itu jarang banget. Pahit, gak terlalu dengan pahit. Kopi kayak kopi kemarin berapa? Jarang mama. Kalau haus doang. Jadi sekarang lu videographer juga. Kalau di kantor emang kerjaan videographer. Konten. Di kantoran? Kantor mana? Di Pemda. Jakarta ini nggak ada kayak Ambon gitu ya? Jakarta Explore gitu. Jakarta Explore banyak. Nah, orang-orang tuh, gitu, iya besar ada. Ada. Temen aja sekarang udah checklist gitu. Jadi emang benar-benar momennya ini kesini. Jadi tak indah kota Jakarta ini nya. Yang dipakai tuh influencernya. Hah? Influencer kan? Ya emang teman itu kerja di Pemda dan kebetulan emang gue lebih teman explore. Ya enggak, maksud gue kayak Maluku nih, explore Maluku. Oh pakai itu. Ada mereka pakai. Mereka tuh mengangkat
destinasi mereka, mereka pakai influencer-influencer di Jakarta gitu loh. Ya tahu kan. Dananya kan gede tuh, gede cuy budgetnya. Ya kalau dari pusat nggak tahu lah. Gede banget budgetnya. Karena gua kemarin tuh gede dan itu semuanya di, emang harus semua di jual banget di tanggungnya. Oh, temen gua ada juga tuh kayak lu yang di Pemda juga gedenya dia bikin video gitu. Pemda di Aceh tapi kan buat mengisi waktu luang sudah lagi orang yang nambahin relasi saya dari pemain Banggai itu yang lu bilang ya Banggai ya? Iya bener Banggai ada yang bilang Banggai itu paling keren itu tuh Banggai bukan air laut kan danau kan kurang tahu deh nih Banggai iya Toyama di Jalap Bebanan itu soalnya sih semua? Nih Buganda Buganda paling keren menurut oh yang lebih sebat ini soalnya sih semua ya? Iya, Banggai oh maksudnya Banggai itu daerah sini? Iya oh. Ini bukan daerah hai Dewi hai semuanya Banggai itu, ini ada orang soalnya sih gak disini? Gua dong jelasin sedikit Banggai itu dia daerah Omawa Beach dan Omawa Beach dan Oyama Beach di Mandel Mandel Buganda Buganda jadi gue sebelum jadi gue setelah Kalimantan gue kayak gue pengen banget ke NTT gue minggu depannya ke NTT gue dari NTT ngobrol-ngobrol ada orang Ambon, Ambon juga bagus Maluku wah pengen ke Ambon nih kan Ambon pulang Jakarta 3 hari dapat kabar ada kerjaan nih pergi ke Ambon Ogi jadi kenapa gak bikin YouTube aja? Gue lagi pengen explore-nya gitu kayak gue lagi pengen kayak gue dateng gak mungkin video gue lagi pengen nikmatin keindahannya ya kan ininya ya sama aja sih kan vlog juga kan kita nikmatin pengalaman nah, nah cuman kan lebih enaknya ada orang yang vlogin kita ya itu emang harus nah bukan vlog sendiri gini-gini ya, jadi kita kan sempet melihat ya tapi kan biasanya kan kalau visit-visit begitu kan kita sih cuman kadang kalau misalkan gue sendiri kayak gitu nggak boleh terlalu banyak ngevlog juga dibandingnya gue sendiri karena gue harus syuting kenapa dengan syuting kayak gitu si TAB misalnya syuting syutingnya cepat tuk udah bisa di situ cabut lokasi lain kan ya kan nah kalau gue di Maluku kemarin satu tempat satu hari jadi gue 5 hari bisa nyantai Ogi, siap Ogi. Ntar kita daerah itu keren. Gue tuh pengen lagi nanti kalau ke Am. Gue ender itu ke Sumba. Sumba. Sumba sama Sumbawa beda. Iya, beda. Beda kan? Beda. Iya. Tapi sama-sama di NTT. Sama-sama. Sumba sama Sumbawa kalian ada yang di daerah Sumba. Pantai untuk tapi kalau yang kayak gunung lagi paling males. Emang gue di Ambon naik gunung, emang terbang. Gimana bukit? Tinggi bukitnya 1000 ada? 2000 lah.
Kemarin naiknya 1 jam. Satu jam setengah. Sama berhenti, kita berhenti cuma satu kali doang di pos 2. Ya berarti 900. Jadi itulah, karena sampai atas memang benar-benar tinggi. Iya, maksudnya dia kemarin juga tinggi, tapi durasinya memang gak nyampe 2 jam. Karena kalau naik Merbabu, nah Merbabu itu 3100 ya, itu naiknya 2 jam. 2 jam gak berhenti, cuman gue bilang berarti 3 jam lah. Sebenarnya kalau naik-naik gunung kayak Rinjani gitu tuh nggak lama loh. Nah, iya, yang lama itu karena mereka nge-camp, nggak ya? Nge-camp pos. Pengalaman ya. Oh, bisnis. Gue pernah naik gunung itu ke Gunung Gede. Ngalamin hal yang di luar arah? Enggak, masih belum gue. Masih belum pernah. Gak tau ya, gue kayak gak percaya aja sama masalah hal ini. Ya tapi jadi misalnya emang kita berdampingnya. Ya peka atau enggak ya. Ya peka, satu lagi ini peka atau tidak itu semakin kita memikirkan semakin peka ya, semakin datang. Bener ya? Jadi semakin kita tidak, udah dia langsung mikirin. Ya kalaupun ada ya udah dia sama dunia dia sendiri gitu. Iya kan? Ada yang nangkring di atas pohon. Cuman gue pernah naik gunung dulu waktu di Aceh. Ketemunya ketemu harimau, bener-bener harimau. Oh, itu masalah. Wah, itu serem banget. Jaraknya dari sini mungkin mau naik pasang ini tuh deh. Itu masih deket. Deket banget, jadi gue pergi sama bokap gue kan. Nah iya, terus si bokap gue tuh ada sekitar 10 orang berapa gak ada bawa senapa ya, kalau diem ada yang paling diem ada yang 20 menit dia diem, kita diem siap nih. Gue nggak tahu apa ada pawang kali di antara teman-teman bokap gue, makanya dia bisa pergi. Seriusan, harimau lumayan gede loh, harimau segini deh. Udah pernah harimau Sumatera. Jadi ke Gunung Paru bareng buat Gusri Santi. Gak jadi, gajinya Gunung Merbabu akhir bulan ini. Agak 49 orang paling banyak gua yang nonton 150. Terima banyak. Oh ini semuanya bilang sama Fad kan, gue pengen juga dong gede bayar katanya, tapi buat cowoknya ini buat cowoknya belum dibuka katanya. Aduh enggak deh, gue masih banyak keperluan, gue bilang. Tapi itu kayak oke loh ngasih apa? Ya oke dia
gua. Sampai dapat lagi. Cuman gua kan kemarin enggak pakai manajer. Enggak ada, cuma kan kemarin dia tawaran syuting cuman karakternya enggak bagus. Main gua ambil. Kayak udah kenal lama sama Kathleen. Era ini kenal bisa mahal ya?